saya sebut satu persatu. Hanya Allah yang dapat membalas. Dalam hadis Nabi dikatakan, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Fa'ilam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalasnya, maka fadu'ulahu, doakan. Oleh sebab itu di akhir majlis ini, sebagaimana dipesankan tadi, insyaAllah kita akan mendoakan khusus untuk di empat marinir dan untuk kebaikan bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ke depan, insyaAllah. Agama Islam tidak hanya agama ritual, agama doa, agama zikir, tapi juga agama yang bercerita tentang kekuatan pasukan. Selama ini diceritakan Nabi Muhammad itu tentang pasukan daratnya, bagaimana Nabi berperang pada perang Uhud, kemudian perang Badar, perang Uhud, dan perang Ahzab, perang lainnya. Tapi juga kalau kita baca sejarah, ketika Nabi meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, 2 tahun namanya. Kemudian Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab, 5 tahun namanya Umar. Dan pada masa Umar inilah pasukan pertama sampai ke Mesir. Kita tahu dari kota Madinah ke Mesir itu tidak jalan darat, tapi mereka melewati Laut Merah. Saya ketika menjadi mahasiswa di Mesir, itu kami juga melaksanakan ibadah haji melalui jalan laut. Dari Kairo naik bis 7 jam menuju pelabuhan Suez. Dari Suez itu 2 hari 2 malam naik kapal laut sampai menyeberangi Laut Merah menuju Jeddah. Jadi pada saat itu kami membayangkan bagaimana agaknya pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab, waktu itu panglima perangnya dipimpin oleh Amr bin As, menyeberang dari Asia menuju Afrika Utara, karena Madinah itu di Asia, sedangkan Mesir itu di Afrika Utara. Bagaimana perjalanan mereka saat itu, yang pada akhirnya sampailah mereka di sebuah negeri bernama Fustat. Fustat itulah berubah menjadi Al-Qahirah. Al-Qahirah itu yang disebut sekarang dengan Kairo. Dan itu hanya 7 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu kemudian pada tahun 94 Hijrah, belum sampai 100 tahun. Jadi kalau kita urutkan dari Mesir kemudian Libya, dari Libya Tunisia, dari Tunisia Aljazair, dari Aljazair Maroko, di Afrika Utara. Habis itu semua disapu oleh pasukan umat Islam, berubah semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian dari Maroko ini tahun 94, mereka menyeberang menuju negeri yang disebut dengan Andalusia. Andalusia itu sekarang kita sebut dengan Spanyol. Dan itu juga bahtera laut yang luar biasa. Maka seorang panglima perangnya bernama Tariq bin Ziyad, belum sampai ke Spanyol, Tariq bin Ziyad membakar kapal lautnya waktu itu. Dan Tariq bin Ziyad berpidato heroik di depan pasukannya, Al-Bahru amamakum wal-adu war'akum. Di hadapan kalian ada lautan lepas, dan di belakang kalian ada lautan lepas, dan di depan ada musuh. Pilihannya cuma 2. Kalau mundur ke belakang, mati konyol. Kalau maju ke depan, mati syahid. Saat itu dia berteriak. Dan singkat cerita, pada tahun 94 itulah umat Islam masuk menguasai Eropa sampai ke Wina. Dan Islam berkuasa di Eropa itu 700 tahun lamanya. Selama 700 tahun itu berdirilah masjid yang megah, Istana Al-Hamra. Al-Hamra diambil dari kata Ahmar, merah, karena dibuat dari batu mahal berwarna merah. Dan hari ini masjid itu menjadi saksi sejarah. Sampai pada akhirnya pada masa Ratu Isabella, masjid itu berubah. Lalu kemudian umat Islam pun jatuh. Memang prosesnya itu selalu 3. Pertama, pejuang. Kedua, penikmat. Ketiga, penghancur, karena terlena. Tapi umat Islam itu memang ketika dia berjuang, kemudian sampai pada masa penikmat, lalu kemudian terlena, hancur di bagian Eropa. Tapi kemudian di abad yang sama juga Islam bangkit di Turki dengan pasukan Al-Fatih. Dan Al-Fatih juga dikenal dengan armada lautnya yang luar biasa, karena Al-Fatih waktu itu bisa menguasai Konstantinopel bukan melalui darat, tapi bagaimana kapal-kapal itu dari atas bukit, lalu kemudian kapal itu bisa diangkat, mereka pikul, lalu kemudian diseberangkan, dan kemudian menguasai, mengepung Konstantinopel. Maka Konstantinopel pun direbut 500 tahun sampai pada akhirnya tumbang pada masa kekuasaan Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1924. Jadi bercerita tentang Islam adalah agama yang kompleks. Di sana bercerita ada
ritual, ada zikir, ada doa. Islam juga bercerita tentang kekuasaan, Islam juga bercerita tentang bahtera lautnya, Islam juga bercerita tentang ekonomi. Maka apa tadi yang disampaikan oleh Pak Komandan, Pak Kolonel Nawawi tentang ketahanan pangan, tentang Islam mengajarkan idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit tanaman, fa'udhurusha, tanamkanlah. Maka kenapa? Karena ketika menanam itu kita sedang menyemai benih, kita akan memanen, kita akan punya ketahanan pangan. Islam mengajarkan tidak boleh meminta-minta, mengemis. Kata Nabi, antada awarathata ka'arniya, mau tinggalkan anak cucumu dalam ketahanan pangan, dalam kemapanan ekonomi, artinya kaya, mampu secara finansial, khairun, lebih baik min antada amu'allatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat, meminta-minta. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja orang fakir itu berubah menjadi kafir. Saya amat sangat merasa senang dan bangga berada di tengah bapak-bapak, berada di tengah keluarga besar Brigif 4 Marinir. Mudah-mudahan al-hubbul watan minal iman, cinta tanah air ini bagian dari iman. Jadi tugas Bapak, kalau tadi selama ini saya selalu menyampaikan pulau terluar, saya mulai rubah istilah itu pulau terdepan. Maka laut kita sebagai pertahanan, benteng utama dari serangan musuh. Maka ini bukan hanya tugas negara, tapi juga tugas sebagai seorang muslim. Mati memperjuangkan ini adalah sebagai syahid. Syahid artinya disaksikan, karena jenazahnya disaksikan oleh para malaikat. Syahid artinya menyaksikan, karena sebelum dia mati, dia sudah menyaksikan tempatnya di surga. Begitu yang dijanjikan Nabi SAW. Tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga Allah. Begitu dijanjikan Allah untuk orang-orang yang mempertahankan negerinya, mempertahankan bangsanya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Di akhir majelis kita mendoakan Brigif 4 Marinir, mendoakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memuliakan, dengan memohon kepada Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dhalin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wa salamata wa al-barakata ala hadhihi al-jama'ah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jama'ah yang hadir ini ya Allah. Bil khusus jama'ah Brigif 4 Marinir. Qawwi imanahum, kuatkan iman pasukan ini ya Allah. Sahih ajsadahum, kuatkan, sehatkan tubuh mereka ya Allah. Waj'alhum, jadikan sebagai benteng negeri kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah berada dalam jalan-Mu ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil ghurra'at tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, tutup usia kami, amal kami dengan amal husnul khatimah, jangan kau tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma dafa'an al-wada wal waba wal fahsya wal riba wal zina, angkat malapetaka bencana musibah bil khusus wabah COVID-19 ini dari negeri kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil